kita make customer tuh feel very special gitu buat masuk ke tokonya, terus nanti experience dari customer service kita, termasuk sampai nanti endingnya after salesnya kayak gimana sih, termasuk mereka gimana mereka bisa dapat poin. Kalau di Bloomery kita pakai ESB Loop, itu udah langsung integrated sama sistem kita yang di POS yang kita pakai sekarang. Jadi dari yang POS setiap orang beli, kita tinggal masukin nomor telepon mereka, langsung masuk sendiri setiap penjualannya langsung terconvert. Itu tuh lebih mudah buat kita kayak mengedukasi customer-nya sih sebenarnya, karena mereka nggak perlu kita jelasin satu-satu lagi, tapi kita bisa kayak kan bisa langsung bantu scan QR code-nya aja untuk jadi Gold member kita. Itu lewat QR code yang udah dibikin sama ESB Loop tadi. Sekitar 5.000-an member seluruh Indonesia ya, kita ada totalnya udah ada 7 store sekarang. Walaupun aku owner Bloomery ya, tapi aku juga ikutan pakai nukerin poin-poin aku. Jadi kalau aku beli di toko pun aku bakalan tetap bayar dan dapat poinnya kan. Nah, kemarin aku juga langsung redeem kayak ada rilis tumbler baru, rilis tote bag baru, aku juga ikutan nge-redeem. Itu tuh gampang banget memang kan. Jadi kayak ya juga merasakan sebagai user sih. Saya Amel, owner dari Bloomery Patisserie. Yuk pakai ESB Loop untuk loop your customer.